Sobat Simple semuanya. Apa kabar Sobat Simple? Berjumpa lagi dengan saya, Chef Martin Praja di Indonesian Simple, Masak Simple, Not Even. Sobat Simple, terima kasih banyak ya sudah mampir ke YouTube channel Indonesian Simple. Saya Chef Martin Praja bakalan nemenin Sobat Simple semuanya untuk bikin resep cemilan kali ini ya Sobat Simple. Jangan lupa juga subscribe YouTube channel Indonesian Simple biar kalian bisa dapetin resep-resep terbaru yang bakalan aku share di sini. Yuk Sobat Simple, langsung aja kita buat resep sempol ala Indonesian Simple. Let's start cooking! Sobat, untuk membuat sempolnya ini kita butuh yang pertama itu adalah 1 batang daun bawang ya Sobat ya. Ini kita iris-iris dulu ya Sobat daun bawangnya. Sobat, setelah kita iris-iris siapkan bowl ataupun wadah untuk kita mencampurkan semua bahannya ya Sobat ya. Bahan yang pastinya kita butuhkan di sini yang pertama adalah 250 gram. Ini daging paha ayam yang sudah digiling ya Sobat. Lalu tambahkan 1 butir telur. Telurnya utuh ya Sobat ya, kita masukkan semuanya. Lalu tambahkan 3 siung bawang putih yang sudah dicincang. Nah Sobat, ini aku menambahkan 1 sendok makan kecap asin ya. Untuk menambahkan rasa asinnya. Sobat, sempol itu menggunakan tepung. Dan yang pertama adalah tepung tapioka. Kita pakai di sini 4 sendok makan ya. 4 sendok makan tepung tapioka. Lalu ditambah dengan sendok makan tepung terigu. Next, tambahkan garam. Garamnya sebanyak 1 sendok teh garam untuk menambahkan rasa asin dan gurihnya ya Sobat ya. Lalu kita tambahkan di sini 1/2 sendok teh ladaku. Masukkan juga daun bawang yang sudah tadi kita iris-iris ya Sobat ya. Sobat, ini kita campur semua bahan ya. Kita aduk rata supaya tidak ada tepungnya yang masih menggumpal ya. Kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur. Nah Sobat, ini sudah tercampur rata nih ya. Sekarang kita akan siap membentuknya. Kalian siapkan juga air ya Sobat ya, karena kita akan merebusnya terlebih dahulu. Sobat, kita tambahkan 500 ml air. Ini untuk nanti merebus sempolnya ya. Jadi direbus dulu baru nanti kita goreng. Sobat bisa memberikan minyak sedikit di tangannya Sobat supaya dia tidak nempel-nempel ya. Oke Sobat, ini kita ambil adonannya. Lalu kita bentuk ya dengan menggunakan tusuk sate. Kita buat agak memanjang. Kalau sudah dibentuk, kita sisihkan dulu ya Sobat ya. Nanti kita rebusnya secara bersamaan. Sobat, kalau sudah jadi beberapa, langsung kita rebus dulu ya. Sobat, sempol ini kita rebus selama 5 menit. Kalau sudah matang dia akan berubah warnanya ya Sobat ya. Ini kita tiriskan. Sobat, sekarang kita siapkan di sini minyaknya untuk menggoreng. Minyaknya kita panaskan dulu ya Sobat ya. Sekarang kita siapkan telur nih sebanyak 2 butir. Ini kita masukkan ke dalam gelas ya Sobat ya, biar nanti lebih mudah. Lalu tambahkan garam. Garamnya ini sebanyak 1/2 sendok teh. Dan ini kita kocok lepas dulu ya Sobat ya. Nah Sobat, sekarang ini kita celupkan ke dalam telurnya. Terus langsung kita goreng ya. Sobat, ini kita goreng sampai telurnya nanti dia garing ya. Kalau sudah berwarnanya menjadi kecoklatan, langsung diangkat aja ya Sobat ya. Sobat, ini warna telurnya sudah berubah menjadi kecoklatan ya. Nah, kalau udah seperti ini, tiriskan. Sobat, ini tinggal kita tata ya Sobat ya. Dan ini disajikannya bisa pakai sambal seperti ini ya Sobat ya. Nih, yang belum pernah lihat sempol, dia tuh teksturnya ini lembut ya Sobat Simple. Karena tadi kita pakai daging paha ayam ya. Terus ini ada teksturnya lagi ditambah dari telurnya yang digoreng. Nah, kita cobain sebelum pakai sambal ya Sobat. Aroma gurihnya tercium, terus rasa gurihnya juga terasa banget. Tekstur sempolnya juga ini lembut banget ya. Percampuran tepungnya sama dagingnya ini benar-benar perfect Sobat. Dan ini aku bisa merasakan ada aftertaste ladanya Sobat ya. Sobat, sekarang aku mau pakai sambal nih Sobat. Astaga. Hmm.
Aroma gurihnya kita bisa rasain. Terus juga rasanya gurih enak. Dan teksturnya juga lembut. Sangat nikmat. Sobat Simple, kalau kalian mau cari resep lainnya, kalian bisa langsung kepoin nih YouTube channelnya Indonesian Simple. Kita udah banyak banget loh posting resep-resep. Resep ayam, resep ikan, resep tahu, tempe, semuanya ada. Bahkan cemilan kayak sempol gini kita bakalan share, sobat. Jadi nantikan terus postingan-postingan kita yang tayang setiap minggunya. Sampai ketemu lagi Sobat Simple di video-video berikutnya hanya di YouTube channel Indonesian Simple. Masak Simple, no ribet. Bye Sobat Simple, have a great day.